Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat berjumpa, berkumpul, bertemu di sini di hari yang disyukuri. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, perintah kita, dan nanti aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaat pertolongannya di dunia dan akhirat. Oke, buat teman-temanku semuanya, kali ini saya akan kasih tunjuk kepada Anda semuanya cara pemupukan. Yang pertama itu dengan cara penyemprotan lewat daun, yaitu dengan pupuk daun ya, disemprotkan melalui daun. Yang selanjutnya adalah melalui ditabur di bawah pohon, yaitu dibuat jugangan ataupun cangkul dan dipupuk dengan pupuk organik maupun kimia. Tapi saya sarankan dengan pupuk organik ya teman-teman, karena apa, pupuk organik itu yang sudah fermentasi loh ya, itu tidak mengandung bahaya ya kan? Karena apa, karena sudah terfermentasi. Sedangkan dengan pupuk kimia, dia biasanya kalau overdosis dia akan meracuni daripada pohon durian kita. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih ya atas stay-nya, selalu setianya dalam melihat menonton video saya Hari Raja Terjo. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat selalu, selalu terjaga juga dalam tali silaturahmi. Allahumma amin. Oke teman-temanku, seperti inilah keadaan kebun yang kita pupuk, dengan terlebih dahulu membuang gulma-gulma tanaman-tanaman yang mengganggu daripada tanaman durian kita. Oke, di atas masih ada duriannya satu ini teman-teman. Oke teman-teman, mari kita lihat pohon yang sudah berbunga. Nah ini teman-teman, ini pohon ini sudah kelihatan bunganya teman-teman, karena pemupukan itu kalau tepat sasaran, tepat waktunya ya, maka dia akan menghasilkan atau membuat pohon ini bisa lebih sehat dan juga terlihat nampak bunganya teman-teman itu ya, terlihat nampak bunga di pohon ini ya, banyak teman-teman ya. Nah ini Anda bisa lihat ya, kita semuanya hanya berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dari apa yang kita usahakan. Jangan lupa berdoa full, berusaha juga full. Ini artinya ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta ini. Oke teman-teman, begini saja dahulu apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat diambil hikmahnya, pelajarannya. Semoga juga menjadi ilmu yang manfaat buat kita semuanya. Kuatkan usaha, kuatkan doa, dan serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-temanku semuanya, terima kasih. Tetap stay ya di Harjana Jati Rejo. Selalu dukung video-videonya, like, subscribe, dan juga komen. Jangan lupa juga di share. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.